Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami masih membahas terkait dengan serangan Iran ke Israel yang menjadi serangan balasan terhadap sejumlah upaya serangan pula yang dilakukan oleh Israel dalam beberapa waktu terakhir, di mana sejumlah rudal itu ditembakkan dari kawasan Iran ke ibu kota Israel di Tel Aviv pada 14 April atau pada Minggu dini hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini khususnya di Iran, sudah ada kontributor Metro TV Ismail Amin langsung dari Iran. Ismail, bagaimana situasi terkini di sana, terutama setelah Iran meluncurkan serangan mereka ke Israel? Apakah sebelumnya ini sudah ada peringatan pula yang diberikan oleh pemerintah Iran untuk masyarakat setempat? Ya, Mbak Marcel, dengan ini kami informasikan pada pagi hari ini, waktu setempat pukul 7 pagi, di Iran saat ini masih terhitung kondusif, tidak ada kemacetan apa-apa, semuanya berjalan dengan lancar, aktivitas sekolah juga, kantor-kantor pemerintahan juga tidak diliburkan. Cuman memang aktivitas penerbangan di semua bandara Iran itu diliburkan pada dari kemarin sampai hari ini. Ya, Ismail, apakah ada semacam pengumuman atau imbauan begitu khususnya bagi warga negara Indonesia yang berada di Iran pasca serangan yang ditembakkan ke Israel? Ya, sudah ada informasi dari pihak kedutaan besar Iran dengan mengeluarkan surat resmi imbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di Iran untuk tidak mengikuti atau tidak terlibat dalam aksi-aksi dan juga berkumpul di tempat-tempat keramaian dan senantiasa berkomunikasi dengan pihak kedutaan. Bahkan hari ini akan dilakukan Zoom dengan pihak kedutaan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berada di Iran untuk meninjau keamanan dan keadaan warga negara Indonesia yang berada di Iran saat ini. Situasinya di sana masih kondusif, aktivitas masih berjalan dengan lancar ya Ismail, tapi kalau melihat adanya potensi eskalasi, apalagi jika nantinya pihak Israel atau Amerika Serikat kemudian melakukan serangan balik, ini apakah akan, apakah saat ini suasana di sana ada semacam kekhawatiran begitu di antara masyarakat di Iran? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Komandan Garda Revolusi, sebenarnya pihak Iran sendiri tidak berharap Israel untuk melakukan serangan balasan, sehingga mereka melakukan ancaman jika Israel melakukan serangan balasan maka Iran akan melakukan serangan balasan balik yang lebih besar dan lebih dahsyat dari apa yang dilakukan pada hari kemarin, sehingga kemudian kita harap ini serangan Iran pada kemarin yang dilancarkan ke Israel sebagai bentuk balasan terhadap serangan pihak Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus itu bisa berakhir. Tapi kalau kemudian Israel melakukan serangan balik, tentu ini sesuatu yang tidak kita harapkan karena akan memberikan eskalasi yang lebih besar lagi akibatnya nanti. Di semalam, dari dua malam ini, masyarakat Iran turun ke jalan melakukan aksi mendukung serangan balasan Iran itu terhadap Israel. Baik, artinya masyarakat setempat juga mendukung ya upaya yang diambil oleh pemerintah atau oleh Garda Revolusi Iran. Terima kasih banyak Ismail, kami masih akan terus memantau bagaimana situasi.